Assalamualaikum teman-teman, tanggal 7 Desember 2022. Sebelum aku petik-petik kacang panjang merah hijau ini, Masya Allah, aku gemes banget teman-teman. Bakal buahnya, Masya Allah. Bisa sebanyak ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat juntayannya. Masya Allah, seneng banget. Ini pupuknya hanya menggunakan limbah dapur. Bisa seramai ini ya teman-teman. Alhamdulillah. Masya Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, aku mau coba tanam kacang panjang merah ya, dan kacang panjang hijau. Untuk kacang panjang yang hijau, ini benihnya mandiri ya teman-teman, dari kebun atas balkon. Untuk yang kacang merah ini aku beli di online. Jadi aku mau tanam di tanggal 18 Oktober 2022. Semoga bisa tumbuh subur ya teman-teman. Aku mau coba tanam kacang merah panjang dan hijau bekas media tanam pohon timun ya teman-teman. Jadi nanti aku tanamnya di sisi kiri itu kacang merah, di sisi kanannya kacang hijau. Jadi ikutin ya. Oke teman-teman, sudah aku lubang ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi sisi kanan kiri gini ya teman-teman. Aku tanamnya. Lalu kacang. Jadi ikutin ya. Dan alhamdulillah tumbuh subur ya teman-teman. Setelah 8 hari disemai, kacang panjang merah dan kacang panjang hijau sisi kanan dan kiri ya. Yang ini kacang merah panjang, yang ini kacang hijau panjang ya. Di sini ada 3 pohon teman-teman. Nanti aku mau pindah tanam biar tidak terlalu banyak. Alhamdulillah tumbuh subur ya. Sampai ke sana, dan nanti yang tidak tumbuh ini aku mau isi yang berlebih ya. Berlanjut ke sana, berlanjut ke rak sisi sini ya teman-teman. Alhamdulillah ini juga tumbuh ya sampai sana. Alhamdulillah tumbuh ya teman-teman. Jadi totalnya semua ada sekitar 20 planter bag 5 liter. Yang di sisi kanan jika berlebih nanti aku pindah tanam ke planter bag 15 liter. Ini pohon kacang panjang merah dan hijau usia sekitar 12 hari ya teman-teman. Aku mau pupuk harusnya di usia 10 hari setelah tanam baru dipupuk ya teman-teman. Tapi ini aku agak telat 2 hari. Jadi aku mau pupuk ya dengan POC karena cuacanya sangat cetar sekali. Oke, aku mau berlanjut ambil POC-nya ya. Dan ini pun juga sama ya teman-teman. Aku tanamnya di 18 Oktober. Oke, aku mau ambil POC-nya ya. Sudah aku siapkan. Dan karena aku pupuknya pakai POC, jadi tidak aku gemburkan teman-teman media tanamnya. Oh iya teman-teman, ini aku tumbang sari dengan buncis kenyak. Ternyata tumbuh ya teman-teman. Ya kan teman-teman bisa lihat. Jadi sekalian deh, aku lupa ini semuanya tanggal berapa untuk buncis kenyak. Jadi aku mau pupuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secukupnya aja ya teman-teman, gak terlalu banyak. Per 3 hari seperti ini aku pupuknya. Bismillah, semoga tumbuh subur ya kacang panjang merah dan kacang panjang hijau, serta ini ada buncis kenyak.
Masya Allah, tubuh juga. Oke, masih berlanjut di rak berikutnya ya teman-teman. Yang ini belum dulu ya, aku mau yang di rak terlebih dahulu ya. Bismillah. Ini teman-teman, ini barisannya sekitar 10 planter bag 5 liter ya, sampai sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ikutin ya teman-teman, ini di barisan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berlanjut, pupuk kacang panjang merah dan hijau di planter bag 15 liter. Sebetulnya ini planter bag untuk pohon cabe master ya teman-teman. Ini masih tersemai. Rencananya sambil menunggu aku tanami kacang, kan kalau kacang itu tidak usianya tidak terlalu lama ya, sekitar 2 bulan kurang lebih ya. Dan di sini aku pakai planter bag 15 liter. Ada yang tanya untuk tatakannya itu ukuran berapa? Ini di ukuran 14 ya teman-teman. Maaf sebentar, aku cek, aku takut lupa. Mohon maaf teman-teman, di ukuran 16 ya untuk tatakan planter bag 15 liter ya teman-teman. Salah aku, maaf ya, bukan 14. Bismillah. Tapi 16. Oke, sekarang aku bawa pupuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kesulitan. Oke. Dan di tengahnya sini aku tanam mentimun teman-teman. Ternyata tumbuh sepertinya, tapi baru satu ini aja, yang lainnya coba aku cek ya. Belum terlihat. Tapi ini ada yang sudah terlihat. Berikutnya atau apa? Kalau memang tumbuh ya alhamdulillah, ya juga nggak apa-apa. Oke, lanjut pupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti setelah kacangnya selesai, bisa aku pindah tanam cabe master ini ya, yang sedang aku semai di pot-pot kecil. Aku masih galau rencana di pot langsung pindah sini atau nanti ke poli. Di sini pohon kacang panjang merah dan hijaunya 2 hari yang lalu pertumbuhannya, teman-teman bisa lihat video aku 2 hari yang lalu ya. Dan sekarang masya Allah, jadi aku harus buat rambatan teman-teman ya. Sudah saatnya merambat. Sangat subur banget ya teman-teman, walaupun menggunakan pupuk limbah dapur. Sangat subur ya, mudah-mudahan berbuah kacang panjang ya. Lalu aku rencana buatkan ajir dengan tali plastik ya teman-teman, dari atas para-para pohon anggur. Plastiknya sudah aku persiapkan talinya. Jadi aku mau geser-geser planter bag 15 liter ini. Untuk ini belum aku siapkan lanjarannya ya, aku fokus untuk yang terlebih dahulu di atas ini ya, di rak sini. Oke, jadi ikutin ya. Aku mau geser-geser planter bag ini, lalu nanti aku pasangnya pakai tangga teman-teman. Ya, sampai sini ada sekitar 20 planter bag 5 liter ya. Lalu 20 planter bag 5 liter ini ada 20 sisi kanan kiri. Jadi sekitar 40 tali plastik untuk buat ajir ya teman-teman. Oke, jadi ikutin ya. Dan ini perubahan pertumbuhan kacang panjang merah dan hijau ya teman-teman, beberapa hari. Dan sudah aku buat tali ajir dari tali plastik. Ini masih terlihat subur, belum terserang hama.
ini barisan sebelumnya ya, lanjut ke, dan ini barisan selanjutnya di rak pertama. Alhamdulillah teman-teman, subur banget daunnya juga, ya kan, daunnya lebar walaupun menggunakan pupuk POC limbah dapur bisa sesubur ini. Dan di sini banyak lalat buah nih teman-teman, ya lalat buahnya banyak teman-teman. Ini rencana mau buat lingkaran di daun kali ya, aku secara alami teman-teman. Alhamdulillah nih, perubahan dari hari ke hari terlihat subur kacang panjangnya. Teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya saat aku pindah tanam kacang panjang merah hijau ini ya. Kalau untuk kacang panjang ini cepat ya teman-teman, pertumbuhannya tidak terlalu lama. Insya Allah gemes banget dengan pertumbuhan daunnya, sangat subur, aku seneng banget teman-teman. Alhamdulillah. Sampai sini ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelum aku panen-panen, aku mau tunjukin. Aku gemes banget sama buah kacang panjang aku yang sudah seramai ini teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah banget teman-teman. Aku seneng pastinya. Masya Allah. Yang hijaunya juga, lalu yang merahnya juga rame terlihat ya. Masya Allah. Lanjut ke sini, teman-teman bisa lihat juntayannya. Gemes aku sampai ke atas sana. Jadi nanti aku panennya pakai tangga ya teman-teman. Insya Allah juntayannya super banget teman-teman. Ini udah bentuk siap untuk bibit ya teman-teman. Masya Allah, aku seneng banget. Lihat lalu yang ke atas ini, aku agak tinggi, susah ya. Ini juga masya Allah seger banget, panjang. Alhamdulillah, buah kacang panjang yang rame menjuntai terlihat ya teman-teman juntayannya. Merah-merah gitu ya, ada yang hijaunya juga. Masya Allah, alhamdulillah. Aku agak-agak takut teman-teman karena sebelahnya sangat curam. Oke, jadi petik ya, aku mau petik-petik. Belum aku petik-petik kacang panjang merah hijau ini, masya Allah, aku gemes banget teman-teman. Bakal buahnya, masya Allah, bisa sebanyak ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat juntayannya. Insya Allah, seneng banget. Ini pupuknya hanya menggunakan limbah dapur. Bisa seramai ini ya teman-teman. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, aku mau berlanjut pangkas pohon jagung manis yang 5 hari lalu aku panen ya. Jadi ikutin ya. Oke teman-teman, aku berlanjut mau panen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah teman-teman, ini sudah di
panen yang kedua kalinya ya teman-teman. Teman-teman yang baru bergabung bisa lihat episode yang sebelumnya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillah. Walaupun pupuknya menggunakan limbah dapur, alhamdulillah teman-teman, Masya Allah, alhamdulillah. Ini baru di rak pertama ya teman-teman, karena di rak keduanya di sana tuh, pot di rak pertama. Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman, ini satu baris sana ya. Lanjut di rak berikutnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di rak kedua aku tanam di planter bag 5 liter. Totalnya ada sekitar 10 planter bag 5 liter ya. Di rak kedua ini sama di rak pertama juga di planter bag 5 liter. Alhamdulillah teman-teman, dengan ditanam secara organik buahnya melimpah, tapi di sini ada hamanya juga ya teman-teman. Jadi kebun aku ini walaupun hasil buahnya melimpah seperti ini, ada barisan hama ya teman-teman, bisa lihat hamanya, hama kacang itu seperti ini. Sebentar ya, bisa lihat hama ini sedang menikmati satu pohon kacang. Aku biarkan saja sampai ke atas ini teman-teman. Maaf ya, aku ambil yang ini. Teman-teman bisa lihat hama pohon kacang. Jadi buat aku tidak masalah satu pohon ini dinikmati oleh hama, tapi aku masih bisa petik-petik yang lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku tanam sisi kanan kirinya itu kacang panjang merah hijau ya, tapi di sini kalau aku petik lebih banyak buah kacang merah panjangnya teman-teman, ya kan. Jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau tanamannya itu diserang oleh hama. Teman-teman tadi bisa lihat sendiri pohon kacang panjang aku dengan buah sesuper ini ada hamanya, karena aku tanam secara organik teman-teman. Jadi ikutin ya. Dan alhamdulillah teman-teman, di rak kedua ya segenggam juga, Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Dan alhamdulillah teman-teman, panen kacang panjang merah dan hijau yang aku tanam di planter bag 5 liter dengan pupuk limbah dapur bisa sesuper ini, Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Sangat menyenangkan teman-teman. Jadi semangat berkebun, karena berkebun sangat menyenangkan.